Kipas. Stasiun cuaca. Hai, aku Kiki, si pengamat cuaca. Tempat yang berbeda memiliki kondisi cuaca yang berbeda. Ayo kita belajar tentang cuaca. Ayo kita lihat bagaimana cuacanya hari ini. Salju. Simbol untuk cuaca bersalju adalah beberapa kepingan salju. Kepingan salju putih jatuh dari langit. Suhunya rendah dan pohon-pohon gundul. Ayo kita lihat kesibukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada cuaca ini. Membersihkan salju dari ketinggian. Salju benar-benar lebat. Semuanya tertutup oleh salju yang tebal. Salju yang jatuh dari atap bisa melukai seseorang. Ayo bersihkan salju yang ada di atap terlebih dahulu. Kerja yang bagus. Ketuk dan tahan sapu, kemudian bersihkan salju yang ada di pohon. Aku sudah membersihkan semua saljunya. Sekarang kita bisa bermain dengan aman. Berikutnya, ayo kita lihat ada hal lain apa yang terjadi. Membuat manusia salju. Wah, hujan salju. Luar biasa, kita bisa membuat manusia salju. Di luar pasti dingin sekali. Aku harus memakai pakaian yang hangat. Jaket musim dingin. Celana musim dingin. Topi musim dingin. Syal. Sarung tangan. Sepatu musim dingin. Aku sudah siap untuk membuat manusia salju. Gulir salju menjadi bola sebesar ini. Lihat, bola salju besar sudah siap.
Manusia saljuku terlihat paling keren. Sekarang, ayo kita ulas apa yang telah kamu pelajari. Ensiklopedia Panda Kecil. Manakah yang merupakan simbol untuk cuaca bersalju? Bingo! Jawabanmu benar. Apa yang akan terjadi saat turun salju? Membersihkan salju dari ketinggian. Ingatanmu cukup bagus. Berikutnya, ayo kita lihat cuaca di tempat lain. Ada kondisi cuaca baru. Hujan. Simbol untuk cuaca hujan adalah awan hujan. Hujan turun. Ada tetesan hujan yang turun dari langit dan tanah menjadi basah. Ayo kita lihat kesibukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada cuaca ini. Melindungi dari banjir. Hujan lebat akan segera turun. Kenaikan permukaan air dapat membanjiri lahan pertanian. Kita harus memperkuat bendungan sebelum hujan turun. Ada lubang besar di bendungan. Ayo perbaiki dengan beberapa batu bata. Ayo kita isi beberapa karung pasir dan menggunakannya untuk memperkuat bendungan. Lihat, bendungan yang kuat berhasil mencegah banjir. Hebat sekali. Berikutnya, ayo kita lihat ada hal lain apa yang terjadi. Mengairi tanah pertanian. Selamat datang di kebunku. Hujan akan segera turun. Tanaman akan tumbuh lebih cepat kalau mereka mendapatkan air hujan yang cukup. Hujan turun. Sekarang, ayo kita ulas apa yang telah kamu pelajari. Ensiklopedia Panda Kecil. Manakah yang merupakan simbol untuk cuaca hujan? Bingo! Jawabanmu benar. Apa yang akan terjadi saat hujan? Melindungi dari banjir. Ingatanmu cukup bagus. Berikutnya, ayo kita lihat cuaca di tempat lain. Ada kondisi cuaca baru. Cerah. Simbol untuk cuaca cerah
adalah matahari. Matahari bersinar sangat cerah. Hewan-hewan keluar untuk bermain. Ayo kita lihat kesibukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada cuaca ini. Fotosintesis. Tanaman-tanaman ini sudah lama tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup dan mereka terlihat pucat. Kebetulan hari ini cuacanya cerah. Mereka bisa mendapatkan banyak sinar matahari. Ketuk matahari untuk membantu tanaman menyerap sinar matahari agar fotosintesis dapat berlangsung. Tanaman-tanaman itu terlihat sehat lagi. Berikutnya, ayo kita lihat ada hal lain apa yang terjadi. Kadal berjemur di bawah matahari. Lihat, itu seekor kadal. Dia sedang berjemur. Tahukah kamu, kadal adalah makhluk berdarah dingin yang perlu berjemur untuk membuat tubuh mereka menjadi lebih fleksibel. Kadal itu merayap dengan sangat lambat. Ayo kita bantu dia berjemur agar dia bisa bergerak lebih cepat. Setelah berjemur, kadal menjadi penuh dengan energi. Sekarang, ayo kita ulas apa yang telah kamu pelajari. Ensiklopedia Panda Kecil. Manakah yang merupakan simbol untuk cuaca cerah? Kamu sangat pintar. Apa yang akan terjadi saat cuacanya cerah? Fotosintesis. Ingatanmu cukup bagus. Berikutnya, ayo kita lihat cuaca di tempat lain. Ketuk di sini untuk melihat kondisi cuaca saat ini. Cuacanya berubah lagi. Cuacanya berubah lagi. Ayo kita lihat mendung. Simbol untuk cuaca mendung adalah dua awan tebal. Banyak awan di langit menghalangi matahari. Ini adalah pusat pengalaman cuaca. Ayo kita lihat. Pusat pengalaman cuaca. Selamat datang di pusat pengalaman cuaca. Ayo kita lihat berbagai kondisi cuaca yang berbeda. Matahari, cerah. Ketika cuaca cerah, hanya ada sedikit atau hampir tidak ada awan di langit. Angin. Awan. Berawan. Ketika cuaca berawan, matahari tertutup sebagian oleh awan. Kepingan salju. Hujan salju. Hujan salju dapat tiba-tiba turun dan berhenti dengan intensitas yang berbeda-beda. Angin. Awan. Salju ringan. Saat suhu menurun, tetesan air di awan dapat turun sebagai kepingan salju. Ada sedikit salju yang turun saat salju ringan. Kepingan salju, salju sedang.
ada lebih banyak kepingan salju yang turun saat salju sedang. Kepingan salju, salju lebat. Salju turun dengan lebat dan suhu berubah menjadi sangat rendah. Semuanya tertutupi oleh salju yang tebal. Angin.